Suatu peristiwa tak terduga terjadi pada Jumat, tanggal 18 November tahun 2022 tadi malam di daerah Kelandasan Ulu, Balikpapan. Sebuah rumah dikabarkan roboh akibat terpaan angin kencang yang melanda beberapa wilayah di Balikpapan. Menurut Babin Kamtibmas Kelandasan Ulu, Aibtu Parman, peristiwa ini terjadi pada sekitar waktu Isya. Kurang lebihnya tadi pada saat sekitaran salat Isya ada info di grup bahwa ada rumah kena angin, abis itu kita langsung menuju ke TKP bersama Pak Seklur. Sampai di lokasi alhamdulillah warga banyak yang membantu, relawan juga banyak membantu, ujarnya. Isi rumah sendiri dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelandasan Ulu terdapat dua kepala keluarga. Adapun korban luka tersebut adalah penghuni rumah yang rubuh. Untuk langkah selanjutnya, Babin Kamtibmas Kelandasan Ulu menuturkan bahwa korban saat ini sudah diungsikan di tempat tetangganya.